ada data mengatakan 80,000 lebih penduduk lari meninggalkan diri dan tinggal hanya beberapa ribu orang jadi Kedah ni, kerana orang Kedah ketakutan dan pergi sampai, bukan ketakutan, kerana kedatangan Tentera Siam dan usaha untuk mengambil alih Kedah di bawah konspirasi seorang raja berdarah Cina di Thailand, Raja Li Guang ni, dan juga seorang itu apa nama, Soi Lim Hui. Lim Hui. Lim Hui adalah orang yang menjadi seorang Cina dari Macau yang menjadi batu api yang terbesar yang membawa pada perang ni, apabila dia merampas surat hantar bunga emas kerajaan Kedah ke Burma. Maka surat tu dihantar ke Raja Siam dengan mengatakan Kedah bukan saja menghantar bunga emas pada Siam tapi juga menghantar bunga emas pada Burma, dan itu menjadi Raja Siam marah. Dan inilah krisis tuan-tuan, sama macam kehidupan kita di Malaysia hari ini. Sebab tu kita ambil sejarah ni untuk belajar bahawa kita sebenarnya bangsa yang tak pernah belajar daripada sejarah. Tapi terima kasih kerana Herman menjadi orang yang menjadi menulis sejarahnya sendiri. Sambil saudara dengar tu, kalau saudara gentleman tu lock je malam ni, buku ni dibelanja. Kalau saudara beli di luar daripada live stream garasi, dia akan live stream dan ZRA, dia akan jadi 160. Kalau saudara nak lock, saya paling persona buku ni. Kerana sebelum Herman tunggu trafik masuk dah 500 lah trafik. Ya. Okey, dah 500. Buku ni ditulis oleh Sherrod Osborne. Ini kapten kapal eh? Ya, ya. Kapten kapal yang menyaksikan sendiri bagaimana kejamnya Tentera Siam, dan juga mengikut Herman, dia juga menemui bukti bahawa terdapat juga apa yang dipanggil sebagai trade ataupun apa ni, gerakan kongsi gelap Cina membantu Tentera Siam, Tentera Raja Li Guang ni, kerana Raja Li Guang adalah seorang raja yang bapaknya Cina, maknya Siam. Jadi dalam buku ni detail diceritakan penyiasaan pembunuhan, bagaimana kejamnya, yang dicatatkan oleh seorang Kapten Inggeris. Jadi bila Herman buat kajian, dia rasa buku ni patut dibaca. Dia akan melengkapkan lagi kefahaman apabila kita menjadi bangsa yang dijajah, apabila kita berada bangsa yang ditawan, apa yang akan terjadi pada bangsa kita. Ini satu buku ni. Buku ni buku apa, Man? Merung ni, kau ceritalah. Sambil tu Herman penulisnya ada, penterjemahnya ada. Okey, Kak Merung Mawansa ni, kepentingan dia lah, memanglah semua orang tahu, daripada satu sudut dia lebih kepada ekologi dan menunjukkan pembuktian dan persejarahan Kedah secara tradisional. Tapi yang banyak orang tak tahu, hikayat Merung Mawansa yang kita baca hari ini adalah daripada salinan yang diberikan kepada James Low ketika Sultan Ahmad Tajuddin berada di Beruas. Yang diberikan kepada James Low. Ya. Jadi salinan asal masih ada lagi pada istana yang tak dibongkarkan sampai hari ini. Istana Kedah. Ya. Okey, yang ni yang diberi salinan. Ya, salinan. Okey. Okay. Masa ni James Low nak tangkap Sultan Ahmad Tajuddin. Bila Sultan Ahmad Tajuddin, dia kata British kata kepada dia, hang pilah tak mana-mana, jangan duduk di Kedah. Pasal hang lah yang mengatur strategi untuk mendapatkan balik Kedah. Okey, waktu tu kita Kedah dah kalah dalam perang 1801. Ya. Kemudian banyak pemberontakan diatur oleh waris dia raja. Bersama dengan tuanku lah. Okey. Okey, jadi dihantar ke Sumatera. Ke Deli tempat dia. Jadi masa suruh tu dia pergi dengan rela hatilah. Tapi dia berhenti di Beruas. Masa di Beruas tu James Low mai dan berlaku pertempuran di antara Kedah dengan James Low. So James Low tanya, apa bukti hang sebagai hang Sultan Kedah? Sebab daripada penulisan rekod-rekod British sejak tahun 1600, Kedah ni berada di bawah Siam. Dan ini dia punya mindset. Pegawai-pegawai British kata Kedah ni half of Siam, sebahagian daripada Siam. So apa bukti? Jadi Sultan Ahmad Tajuddin buat salinan bagi pada James Low, dan inilah bukti dia. Menunjukkan salah silah Sultan-Sultan Kedah sampailah ke zaman dia, sampai ke diri dia sendirilah. Kemudiannya keluarlah atas salah silah, menyambung daripada penceritaan ini, tapi diubah olah bahasanya, diolah cara penceritaan sikit, tapi berhenti sampai Sultan Abdul Hamid. Jadi tidak ada pensejarahan kesultanan sampai yang kesultan sekarang. Tidak ada sambungan daripada Sultan Hamid yang sampai Sultan Salahuddin sekarang ni, belum ada lagi buku. Jadi buku ni adalah penting untuk saudara ambil bagi menafikan apa yang British, itu saya kata orientalis. Syirfan selalu kata bangsa yang hebat boleh menulis sejarahnya sendiri. Kalau baca buku orientalis sejarahnya tu, dia mengatakan Kedah ni berada di bawah takluk Siam sejak abad yang ke-16. Tapi Sultan Ahmad Tajuddin dalam kes ni mengatakan bahawa, siapa yang perang tadi dengan James Low? Sultan Ahmad Tajuddin. Dia kan mana boleh kamu kata di bawah kerajaan Siam, ini adalah kerajaan kami. Itu satu lagi benda yang saya suka bila anak muda masuk ke dalam pentas sejarah.
dan mereka sedar sejarah yang perlu ditulis oleh bangsa. Ya. Ha, jadi itu saya kata kadang-kadang sejarah bukanlah saja perlu ditulis oleh yang cerdik, tapi dia perlu tulis oleh orang yang berani. Ha, bukan mengubah sejarah tuan-tuan, tapi menjadikan sejarah bahawa kita bukanlah bangsa yang dijajah. Ha, itu yang menarik buku kedua yang Herman bagi ni. Ha, ini penting juga kerana Herman kata tak diubah, cuma bahasanya dipermudahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, Gajah Putih di Bumi Geroda, 1767-1842. Okey, jadi yang ni adalah buku saya lah. Yang ni boleh kata saya dah cetak banyak kali lah. Dan sampai hari ni masih ada permintaan lah. Cuma saya rasa sebab rakyat Kedah ni 3 juta lebih. Dan saya pernah ceramah di satu masjid lah, area sini lah. Orang tua umur 80, cerita dia. Saya ceramah lah, dia panggil, dijemput ceramah di masjid. Saya pun cerita apa yang bisik. Pak Long baru tahu, umur 80 baru tahu cerita apa yang bisik. Saya tak, tak betul Pak Long ni. Saya tanya dulu saya mana, saya belah Sik, belah Baling. Jadi peristiwa apa yang bisik itu hanya berlaku di Alustak, di Kuala Kedah, pesisir pantai saja. Jadi orang belah dalam sana, mereka tak tahu. Apa saya dulu kan ada gadget kan. Betul. Jadi masa serangan yang berlaku tu banyak orang tak tahu. So generasi tu dia, kalau pergi tanya orang belah Baling ke, belah Baling ada waris lah. Kalau belah Sik, belah Padang Tekak, belah Kulim, old generation ataupun generasi yang lama, atau 50-an, 60-an, mereka tak tahu. Itu yang menjadikan saudara cuba mengangkat sejarah orang ni untuk orang Kedah tahu bahawa satu adalah penting. Satu, kita tahu saya perhatikan tadi adalah sejarah perang. Kedua adalah pasti bahawa bagaimana orang-orang Melayu pernah bersatu. Saya kata bahawa kalau dengar dalam sejarah perang musuh bisik, satu yang paling indah adalah inilah perang yang menyatukan begitu ramai kuasa Kesultanan Melayu, alim ulama. Sebab itu dalam perang, bila Kedah jatuh 1821, 1831 itu yang momen yang penting saudara-saudara tahu dalam sejarah ni. Apabila orang Deli, orang Daik, orang Kepulauan Melayu, Borneo, orang daripada Aceh, orang daripada Pahang, Johor, ada Pahang, Terengganu dan Kelantan menghantar bala tentera untuk menyokong Tengku Pudin. Kerana apa? Kerana istana dan ulama di negeri-negeri tersebut telah mengeluarkan fatwa adalah syahid kamu mati kalau berjuang untuk menghalau tentera Siam Buddha yang menakluki negeri Kedah. Ha, itu yang Tengku Pudin berjaya menghimpun 10,000 pahlawan dan menghalau tentera Siam keluar. Tapi kerana tentera Siam marah, barulah saya katakan tadi, akan Raja Ligo yang menakluk Kedah ni, seorang Raja Thailand, Raja Siam yang bapaknya adalah Cina. Jadi oleh kerana saya kata konspirasinya, seorang memiliki kuasa di Thailand sebagai raja berbapakkan Cina. Yang seorang lagi tu apa? Apa nama dia? Lim Hui. Lim Hui. Lim Hui pula adalah seorang pedagang Cina daripada Macau yang mahu menguasai nama Kedah. Jadi diambilnya Kedah ni dengan niat bahawa hingga satu masa Kedah ni akan berajakan seorang milik darah Cina. Bagi membolehkan, kerana ini adalah pelabuhan ekonomi. Itu saya ambil kata sejarah perang berbisik. Tak hanya kita nak hafal nama, nak hafal tahun, tapi kita nak tahu motif dia. Motif dia, kalau kita tidak menang perang ni, dan kemudian kalau tidak kerana beberapa usaha berterusan hinggalah 1842 bila Governor British yang baru datang, dia tahu tak akan kesudahan perang ni, maka dia campur tangan dengan menghalau Thailand keluar. Siam keluar. Berarti 20 tahun yang lebih berada di atas umbang ambing. Kalaulah perang bisik itu menjadikan Kedah kalah dan seterusnya Siam menang, dan perjanjian 1909 mencatatkan Kedah ni milik Thailand, jadi orang Siam lawan Kedah sekarang. Itu penting saudara tahu. Herman, saya nak tanya. Detail ya cerita. Dalam bacaan saya, ketika Kedah adalah sebuah kawasan perdagangan, Raja Ligo, seorang raja yang sebenarnya kena faham, dia raja kepada maharaja. Ada lagi Thailand ni, betul. Thailand ni ada maharaja, dia lantik raja-raja. Dan seorang ni Raja Ligo. Raja Ligo lah bapaknya ni adalah seorang ketua daerah lah, kita panggil Taksin. Baru kita tahu Taksin ni sebenarnya bukan nama keluarga. Nama dia Sin. Sin. Dia menjaga daerah Tak. Tu dia panggil Taksin. Taksin. Saya raja duk panggil kerak. Mana Gubernur Taksin, mana Gubernur Taksin. Jadi melekat nama tu. Lekat nama Taksin. Jadi oleh kerana Taksin ni seorang Cina, berkahwin dengan orang tempatan, dapat anak, maka anaknya tu Raja Ligo. Yang saya kata tadi, bergabung pula dengan seorang lagi usahawan, seorang lagi peniaga daripada Macau, Cina, yang mempunyai cita-cita untuk menakluk pelabuhan. Jadi Herman akan cerita, apa yang berlaku dalam fahaman saya, kota ni dibuka. Raja Ligo bagi tahu dia hanya datang nak melawat. Maka dia dibenarkan naik ke dalam kota. Kemudian dalam keadaan rakyat Kedah dan juga orang yang berada dalam kawasan kota ni tak bersedia, apabila orang Thailand yang kononnya datang untuk berziarah,
akhirnya mencabut senjata dan menyerang. Boleh Herman cerita tentang insiden yang membawa kepada Kedah tak bersedia, kucar kacir dan akhirnya jatuh kota Kuala Kedah ke tangan askar siap? Okey. Kita cerita santai lah, no. Okay, cerita Perang Kedah Siam ni dia ada banyak angle. Sebelum kita nak masuk ke dalam cerita macam mana dia serang, kita kena, sebab sejarah ni dia bersifat ke belakang. Jadi kita kena tahu punca baru punca. Kita boleh cerita yang ke depan. Okey. So cerita Perang Musuh Bisik ni, sebelum saya nak cerita yang Haji tanya tu, okey. Tahun ni adalah 201 tahun. Memperingati Perang Musuh Bisik. Dan benda ni saya fight selama 6 tahun. Dan alhamdulillah hari ni dapat sambutan. Walaupun tak begitu meluas, tapi ada orang yang dah mula angkat panji semua. Ini perjuangan saya. Saya nak supaya, bukan untuk atas diri saya, tapi mengingati perjuangan untuk nenek kita yang mati syahid. Keluar yang mata darah, mati syahid, kena bunuh, kena rugul. Lalu naik perahu, kena cantah. Cantah maksudnya di... perahu Siam ni, ligan kot belakang, dia cantah. Ini kata dalam buku Osborn. Osborn yang menulis, seorang apa ni, Kapten Inggeris. Dia sendiri rasanya menggambarkan betapa zalimnya dan bagaimana orang Melayu dibunuh dengan nyawa yang begitu murah oleh kekejaman askar Siam. Ya. Okey, jadi dia ada banyak konflik. Kita cerita konflik laman, konflik luaran, konflik antarabangsa, international relation, hubungan di antara Kedah Burma dengan Siam. Dan kita kalau kita tengok the point of view masa tu, dalam sejarah dunia begitu besar, masa tu zaman imperialisme dan kolonisme. Zaman kolonial, British sedang membuka kawasan-kawasan baru untuk diambil sebagai kawasan kepentingan perdagangan, nak menyelamatkan kedudukan British di Pulau Pinang. Yang ni boleh baca dalam Nicholas Starling, The British Policy in Malaya, 1824-1856. Dia menyebut bahawa kepentingan Kedah adalah sebagai buffer zone. Kalau Kedah ni, kalau orang Kedah, tok nenek kita tak bertahan dan tidak dibantu oleh negeri-negeri Melayu yang lain, Kedah ni adalah pintu kepada negeri Melayu yang lain. Jatuhnya Kedah, kalau tidak diambil, negeri Perak jatuh, Selangor jatuh, Johor jatuh. Jadi benda ni, cerita Perang Kedah Siam ni satu benda yang, kalau nak cerita Greek ada Thermopylae, kan, Spartan 300 kita ada Kedah 300 orang pi lawan sampai ni. Siapa kata tok nenek kita lekeh? Cuma sejarah kita ni ditenggelamkan oleh Orientalis. Sebab kita nak jaga hati. Oh, nak tulis sejarah tak boleh, tak pergi orang ni marah, orang ni kecil hati. Seperti saya menyebut dia tentang China tu, ramai orang kata tak senang. Saya kata ya, realitinya saya tak menduduk tentang China yang berada di Malaysia. Tapi pada waktu itu memang konspirasi di antara China yang mempunyai darah raja di Thailand dan seorang China yang mempunyai kepentingan perniagaan untuk mengambil alih pelabuhan di Kuala Kedah. Jadi orang China jangan sensitif. Saya merujuk kepada China dalam real history pada waktu itu. Okey. Jadi bila kita, saya buat kajian selama lebih kurang 3 tahun. Saya dapat satu buku. Saya masa tu saya buat degree di USM. So saya terbaca, tergerak hati. Allah Ta'ala nak izinkan saya ni, saya buka satu buku, Triad and Tabut. Triad and Tabut. Okey, Triad and Tabut ni ML Win. ML Win ni bekas polis risik lah, SB ya. Yang bergelumang dengan dunia konsilat. Dunia konsilat. Okey. Jadi dalam buku dia tu, dia mencatatkan nama-nama Panglima Kedah dan Pulau Pinang yang mai berjuang. Dan dia sebut bahawa perang ni melibatkan di antara Haisan dengan Gihin. So konflik Haisan dengan Gihin tu secara tidak langsung melibatkan Kedah. Maknanya satu puak ni bergaduh, Kedah pun duk bergaduh. Lelah dia bercantum. Dia jadi bercampur. Yang lepas tu, daripada situlah baru ada China masuk. Sebenarnya hubungan Kedah dengan China ni dah lama, tidak ada perbalahan. Tetapi apabila satu dasar baru dibuat oleh Siam, dasar pelesan kuasa. Okey, bila kita cakap pelesan kuasa oleh Siam, bila kita sebut Taksin, okey, Taksin ni dia selepas jatuhnya kerajaan Ayutthaya pada 1767 akibat serangan Burma oleh Raja Alung Paya. Jadi Taksin ni dia ambil peluang untuk naik sebagai raja. Jadi dia tubuhkan kerajaan Tun Buri. Boleh wikilah benda tu kan, Wikipedia. Okey, so boleh baca itu Tun Buri. Tapi tidak lama kemudian ketika Taksin hendak mendapatkan balik wilayah-wilayah yang hilang kepada Burma, panglima dia bernama
Cakri ataupun Tuan Duang. Panglima dia yang dihantar ke Kemboja untuk mendapatkan balik Kemboja, wilayah Batambang tu, masuk balik ke dalam Siam. Kalau di Batambang tu dah balik kepada, dah jadi satu wilayah baru, wilayah di dalam Kemboja. Kemboja. Hmm. Okey. Jadi Taksi ni mai dan dia bunuh. Cakri ni, dia Tuan Duang ni, dia mai dia bunuh Taksi lah. Ada alasan kalau kita baca buku Naskah Sita Marat, The History of Ayutthaya dan sebagainya. Punca punca Taksi ni bunuh ni pasal dia mengabadikan diri dengan agama Buddha. Dia nak sampai ke tahap Nirvana. Dia bertapa, tetapi dia memaksa sambil-sambil Buddha memperakui dia sebagai raja Buddha. Sebagai Buddha lah. Jadi semua orang nak sembah dia. Sebab Siam kan dia punya konsep mesti sembah raja kan. Raja adalah Buddha. Jelmaan Buddha. Jadi dia nak sampai tingkat tu. So sami-sami ni tak mau. Sami kata selagi hang tak bertapa, ikut syarat-syarat agama, hang tak boleh. Jadi dicas sebagai gila. Jadi Tok Sami pakat dengan kawan ni, bunuh dia, katuk dengan kayu. Ditutup dengan kain baldu, menghormati dia sebagai raja, bunuh dia. Okey. Jadi Taksi ni dia ada anak. Okey, dia ada anak, dan anak dia tu dia hantar ke Ligor. Ligor ataupun Nakhon Sita Marat. Oh, Ligor nama dalam peta sekarang adalah Nakhon Sita Marat. Nakhon Sita Marat. Negeri Seribu Cahaya. Nakhon Sita Marat. Dan kalau kita saja saya cerita sikit noh. Okey. Ligor ni dia sejak zaman Langkah Suka lagi, dia memang rival dengan Kedah. Dia adalah musuh dalam selimut kepada Langkah Suka, dan dia adalah musuh dalam selimut kepada orang Melayu. Dia depa Melayu. Raja dia yang terakhir adalah Raja Musika. Tapi dia agama Buddha lah. Sebab tu kalau kita pergi ke Nakhon Sita Marat ataupun Ligor, dia ada Melayu yang beragama Buddha, ada Melayu yang Islam. Oh, okey. Tak semua Melayu adalah Islam. Ya. Di Selatan Time macam tu. Okey. Di khususnya di Nakhon Sita Marat dan Songkla ataupun Singgora. Okey, so Taksi ni ditempatkan di situ lah. Sejak 1801 lah, lebih kurang macam tu. So jadi Taksi ni apa, anak dia ni tidak diberitahu nama. Malah dalam catatan sejarah Siam sendiri, dalam buku-buku Siam, namanya tak disebut. Tapi gubernur Songkla ataupun Singgora namanya Nai Him Sai. So Him Sai tu kita dah tahu dah, Cina. Dah Cina. So yang menggantikan Nai Him Sai adalah Nai Yang, Y-I-A-N-G, Yang Hui. Hui. Jadi dia keturunan Yang, Y-I-A-N-G. Okey, jadi depa pula ni duk rival dua. Songkla dengan Ligor ni duk bobok kosong pula. Tapi yang lebih kejam adalah Ligor. So pada tahun 1818, Raja Siam ataupun Cakri mengarahkan Sultan Maktajuddin untuk menyerang Perak. Bagi membuktikan kesetiaan Sultan Maktajuddin kepada Siam. Okey, berarti Raja Siam suruh seorang Sultan Kedah Melayu Islam menyerang Kerajaan Perak Melayu Islam sebagai tanda adakah kamu setia pada kami Siam. Kerana Kedah pada waktu itu dianggap di bawah perintah Siam. Okey. Bila masa tu dia hanya Sultan Maktajuddin hanya pangkat dia adalah Praya. Praya ni raja kecil lah. Okey, Praya. Raja Ligor ni dia caw Praya. Cao Praya ni di atas sikit. Dia punya level tingkat-tingkat dia lah. Okey, bila menang di Perak, jadi Raja Cakri ni ataupun Raja Benua Siam lah orang panggil, bahasa-bahasa orang dulu dia panggil Benua Siam, Benua Siam kan. So Cakri ni angkat Sultan Maktajuddin sama level dengan Ligor. Okey. Jadi Cao Praya. Cao Praya. Jadi kawan tak perhati lah. Raja Ligor tak apa-apa. Tak perhati. Dulu hang duk bawah kaki aku. Lah hang duk sama level dengan aku. Dan dia kata secara tradisinya sejak tahun 1357 dalam satu catatan kalender Naksat, dia panggil kalender Naksat ni kalender Buddha, kalender 12 binatang tu. Kedah berada di bawah Ligor daripada tahun 1300 lebih, 1350. Ini klaim mereka. Okey, bila naik sama level, carilah peluang. Raja Ligor ni cari peluang macam mana nak jatuh Kedah. Dan dalam masa tu juga berlaku konflik dalaman di antara adik-beradik Sultan Maktajuddin. Untuk bukan nak berebut kuasa, dia pun tak mau jadi sultan. Ini saya ada tulis dalam artikel yang saya hantar pada UKM ah. Ini sedang buat review lah. Perpalahan ni bukanlah perebutan kuasa. Ya, tak. Tapi perebutan nak ambil kawasan makan. Kawasan makan ni dalam istilah pembesar ataupun golongan istana adalah kawasan kutip cukai. Oh, okey. Okey, kawasan kutip cukai. So, kawasan yang direbut ialah kawasan Sungai Muda. Okey. Sungai Mabuk,
Lepas tu Stui dengan Lungu. Ini kawasan-kawasan yang selalu direbut. Kalau Lungu di mana, Kak? Lungu dia atas pada Stui. Dia dalam Stui. Oh, ini masih dalam kawasan Thailand dah lah. Ya, sekarang. Yang dulunya di bawah jajahan Teluk Kedah. Ya. Okey. So, apa kepentingan kawasan ni? Kepentingan kawasan ni adalah biji timah. Sejarah biji timah tak pernah diceritakan. Sejarah biji timah Kedah tidak pernah diceritakan kepada khalayak ramai. Dalam sejarah yang disebut biji timah Perak. Okey. Kedah ada biji timah. Okey. Maaf, saya bercengkeram. Betul, berarti oleh kerana industri timah juga berkembang di Kedah, maka anak-anak atau waris-waris sultan berbalah bagi menguasai kawasan yang mana yang mereka akan dapat hasil. Kerana empat kawasan yang awak sebut, Lungu, Sungai Setui, Sungai Muda dan Sungai Merebut adalah kawasan yang paling banyak dan paling prominent untuk cukai. Maka berebut orang nak cari apa dipanggil kawasan makan. Okey. Lagi satu, ada sedikit perbalahan berkenaan dengan Pulau Pinang. Kan Pulau Pinang dipajak dan dibayar RM10,000. Okey. Jadi adik-beradik ni kata duit RM10,000 tu macam mana? Hampa nak, abang nak bedak macam mana? Abang makan seorang ke atau bagi-bagi? Tapi dalam perjanjian yang kita baca, duit tu hanya jatuh kepada sultan saja. Tidak akan melalui waris-waris. Tak boleh. So ada konflik dekat situ. Okey. So di Perai ada biji timah. Sampailah ada kilang biji timah di Perai kan? Okay. Sebelum tu kita ada Jong Salang atau Phuket. Phuket ni dulu bawah dalam baca sejarah, kalau merujuk perkataan Jong Salang dalam teks adalah Phuket di Thailand. Jong Salang mengeluarkan biji timah terbaik di alam Melayu. Malah disebut sebagai biji timah yang terbaik di Asia Tenggara. Maknanya dulu biji timah ni dua tempat dia akan ambil. Pulau Bangka dan di Phuket. Sebab tu hari ni kalau kita pergi Phuket, Cina penuh. Dan di situlah Lim Hui duduk. Lim Hui yang menjadi batu api yang menyalakan kemarahan Raja Thailand dan akhirnya menyerang dari Kedah. Yang mengadakan konspirasi dengan Raja Ligo. Lim Hui ni dia cerita dia macam ni. Raja Bodoh Paya, cucu kepada Along Paya, dia bercita-cita Burma. Dia daripada dinasti Kon Baung. So Bodoh Paya ni, kalau kita baca, ini kita masuk ke Burma pula. Thailand yang nak Siam ni, kita panggil Siam dulu, Burma dan Kedah. So Bodoh Paya dia bercita-cita hendak meneruskan ataupun mengembalikan legasi Tok Wan dia. Pasal Tok Wan dia berjaya menjatuhkan Siam. Jadi dia sebagai raja, dia nak cari satu pride ataupun apa yang boleh dibanggakan. Jadi dia kata, lo ni kita pakat dengan Annam. Annam ni di Kemboja, di Vietnam. Ada satu kerajaan Annam, Islam. Dan Kedah. So kita akan perang tiga penjuru Siam. So dia hantar satu surat kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Tapi surat tu tak sampai. Surat tu tak sampai. Lim Hui ni balas. Dia rampas surat tu. Dia rampas pasal dia tengok, dia kata dalam GE Gadgery ni, The History of Phuket. Dia kata Lim Hui ni dia ternampak kapal Burma. Dan dia syok macam kapal perang. So dia try, dia serang-serang, jumpalah surat tu yang menyebut bahawa ada komplot ataupun ada rancangan yang dibuat antara Burma, Kedah dan Annam untuk menyerang Thailand dari tiga penjuru. Masa tu Sultan Ahmad Tajuddin tak tahu. Sultan Ahmad Tajuddin duk korek parit ataupun buat sungai di Simpok. Duk buat sungai masa tu lah. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin tak tahu. So Robert Fullerton, Gubernur Pulau Pinang masa tu, dia hantar surat. Dia ada satu orang bernama Robert Hunter, spy. Spy British yang dia hantar duduk di Menam Chao Phraya untuk monitor apa aktiviti Siam. Dan dia mesti hantar laporan kepada British, sebab British pun dia tak mau Siam kontrol habis tanah Melayu. Sebab dia nakkan Selat Melaka tu. So Robert Fullerton bagi tahu kat Ahmad Tajuddin. Dia kata Siam nak main serang ni. Hang buat apa? Mesti ada punca. Hang ready lah apa patut. Lebih kurang macam tu lah bahasa kita tu. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin kata, sesungguhnya beta sedang gering. Beta tak tahu apa pun. Mungkin pasal beta tak hantar bunga mah. Memang sungguh masa tu Sultan Ahmad Tajuddin tak hantar bunga mah. Pasal dia tak sihat dan dia pun duk kalut nak lepas baru perang dengan Perak kan. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin kata, tak apalah. Tak apa, kita relax kan. Tunggu tu. Jadi, dimaklumkan. Kata, ada angkatan, maknanya Sultan ni dah tahu dah ada angkatan Siam nak turun. Dan dimaklumkan kepada penghulu Naka Nambua,
Nakau enam buah di? Nakau Kedah. Oh, Nakau Kedah. Nakau enam buah. Kampung tu buat ada. Ada lagi sampai sekarang, saya tahu. Okey, penghulu Nakau ni, dia pi ke Setui. Dia pi spy lah. Dan dia balik, dia beritahu memang ada tentera Siam duduk di Setui menunggu masa untuk mai ke Kedah. Mai ke Kedah. Okey. Okay. Jadi, tahun 1820, diserangnya Langkawi. Ini yang cerita Bukit dengan Mahsuri tu. Yep. Buah terbakar apa semua tu, masa tu lah. Okey, lebih kurang 6 bulan lepas tu, mai di sini. Dikatakan dalam Atas Rasulullah menyebut bahawa, dan dipersetujui lah oleh sejarawan-sejarawan British, mengatakan bahawa masa itu ada Kenuri Kenara dalam kota. Dalam kota ni? Perkahwinan di antara anak bendahara dengan Laksamana. Jadi, ditanya. Sekejap tuan-tuan eh. Bagi tuan-tuan yang tak ikut sesi, kami sedang berada di Kota Kuala Kedah. Saya belanja view sekejap. Sambil tu, siapa yang nak lock buku untuk membantu saudara MHR ni, Muhammad Herman Roslan. Dia nak turunkan kajian ya. Dia bersama rakan-rakan ya. Ini semangat anak-anak Kedah di bawah panji ni, saya kata ni. Bangga juga saya dapat selai untuk simpanan. Dipanggil panji harimau terkam. Anak-anak Kedah yang baru, dia generasi baru yang nak mengangkat sejarah Kedah dengan semangat baru, iaitu kembali kepada perjuangan nenek moyang kita mempertahankan tanah air Kedah ni. Jadi dia nak buat lagi banyak. Jadi dia salah satu cara nak mendanai usaha mereka menghidupkan sejarah Kedah ni adalah dengan beli buku. Saya belanja lokasi, kalau saudara tengok waktu malam je. Okey. Ni view laut Kuala Kedah yang saudara tengok, lampu-lampu tu adalah lampu-lampu kapal nelayan. Sebentar lagi air tinggi dia keluar lah tu. Okey, ni yang ni view kotanya. Ni kota Kuala Kedah. Okey, kota Kuala Kedah malam. Okey. Tak macam dulu lah tuan-tuan. Tak ada orang beromen, tak ada apa. Dia dah terjaga, pintu tutup, maruahnya terjaga dengan baik sesuai. Kerana kota ini dikaitkan dengan begitu banyak nyawa syuhada. Kota ini dikaitkan dengan begitu banyak nyawa perwira. Akhirnya selamat. Kerana dulunya kawasan ini dipenuhi penaga dadah dan kegiatan maksiat. Tapi bila kajian ini Kedah mengangkat kota ini sebagai satu penilaian penilungan, kerana ini adalah sejarah penting. Terutama yang disebut tadi di antara perang Ligo. Dan juga kota ini juga dijadikan kota pentadbiran British. Bila British buat perjanjian Inggeris Siam 1909, British ambil, dia buat pentadbiran ini. Bila Jepun datang pun, Jepun menggunakan kota ini sebagai pusat pentadbiran. Ini dapatlah rumah api ini. Untuk tanda saya, kalau tengok lampu dia klik-klik tu, jadi rumah api dia. Ini dalam kota dia. Cerah juga sedikit untuk saudara tengok, kerana ada spotlight kat situ. Tu kota dia. Jadi dalam kota ni dulunya adalah pusat perniagaan negeri Kedah. Kerana jangan salah faham, walaupun terdapat istana, peranan kota Kuala Kedah lebih sebagai kota perdagangan negeri Kedah. Okey, jadi saudara tengok kota view. Saya tahu saudara bosan ni, saya tunjuk view ni meriam. Ini kalau saudara pernah dengar dua meriam yang terkenal, iaitu meriam Katak Puru dan meriam Badak Berendam. Katak Puru jauh saya nak pergi, saya belanjalah. Katak Puru tengok balik video siang tadi. Ini adalah satu lagi meriam yang paling digeruni dan paling banyak berjasa dalam perang Kedah. Siam ni menghala ke laut untuk menembak musuh. Ini adalah meriam Badak Berendam. Betul lah ni Badak Berendam eh? Katak Puru belah sana eh? Dua meriam yang menjadi meriam pintu negeri Kedah. Lama terendam. Diangkat pada tahun 2000-an. Keadaan yang masih lagi baik. Syukur Alhamdulillah, kerana hari ini dia dipamerkan tidaklah lagi seteruk dulu di bawah timbunan batu bila kota ni jatuh. Tapi bila dibangunkan semula, dia diletakkan betul-betul mengikut pemetaan di mana duduk dia, menembak ke arah laut apabila kapal musuh datang. Jadi adik dia tu ada di sana, iaitu meriam Katak Puru. Jauh je kita kena berjalan, tengok aja video siang. Log buku untuk support perjuangan anak-anak Kedah untuk menaikkan kembali semangat apa yang dipanggil sebagai harimau terkam ni. Panji harimau terkam. Ini adalah panji yang digunakan oleh Kedah dan juga angkatan-angkatan yang menyokong Kedah ketika mereka bersatu pada tahun 1831 untuk selamatkan negeri Kedah yang dah 10 tahun dijajah oleh askar Siam. Okey, so kita sambung dengan Herman. Saya bagi saudara ambil angin sekejap. Yang mana minum teh Europe dulu, pasal kita bercakap tentang perkara yang berat. Sebab apa? Saya beritahu kepada saudara, kalaulah sejarah terus ditepukan dengan pembelajaran mengenai tahun, nama, tarikh dan tempat kejadian, sampai bilalah Melayu ni akan dianggap sebagai bangsa buta sejarah kerana dia membosankan. Tapi kita belajar sejarah hari ni, untuk kita belajar je hari ni, tak kiralah di Melaka ke, di Kuala Lumpur, di mana ke, politik haru biru orang Kedah ni.
agak politik aku biru orang Malaysia ni adalah politik yang sama. 1776 Kedah ni dilanda kekacauan kerana berebut kawasan makan, iaitu siapa yang nak kutip cukai paling tinggi, nak berebut wang cukai yang dibagi orang putih ni, kebendaan dan juga apa mata duitan. Sama juga Melaka 1511 dengan Melaka minggu ni yang huru-hara Melayu mana nak jadi ketua menteri. Jadi kita ambil sejarah ni untuk saudara belajar supaya yang menegur pemimpin politik adalah rakyat, bukan lagi pemimpin politik yang mengajar rakyat. Jadi kita belajar sejarah untuk menjadi lebih bijak. So sekarang saya minta saudara log 3 buku ni untuk membantu Muhammad Herman Roslan. Saya selalu ingat Razali, heran saya. Muhammad Herman Roslan. Okey. Meneruskan kajian dia. Dan saya dah kena tahu komuniti mereka adalah komuniti yang kecil. Tidak digemar oleh golongan sejarawan yang lain kerana mereka mengangkat sejarah untuk mengangkat maruah anak Kedah. Jadi orang selalu kata sejarawan mestilah lurus bendul. Tulislah sejarah. Tetapi bagi anak-anak Kedah yang melihat sejarah haruslah mengangkat jiwa maruah. Kerana kita menulis dalam naratif kita Melayu Islam. Jadi kita tak perlu terikat dengan oksigen statik yang mengatakan kajian akademik hanyalah mesti didokong oleh fakta saja. Tapi cara mereka mengangkat sejarah adalah untuk mengangkat kembali maruah kita semua. Untuk belajar macam saya kata tadi, perebutan Selat Melaka kata Muhammad Herman, kalau terbarai je negeri Kedah ni, habislah semua. Berarti kita akan cerita sampai ke seluruh tanah Melayu hari ini ada sebahagian jajah Teluk Siam. Sebab tu saya kena tengok dan menghargai, kata Muhammad Herman, kena hargai ribuan para syuhada yang datang bukan saja daripada Kedah. Sebab tu orang masa itu apa ni, sultan dan juga ulama-ulama Kelantan, ulama daripada Terengganu dan Pahang bersepakat kerana dia pun faham implikasi apabila jatuh Kedah ni barai habis seluruh bumi Islam dan berkembang kerajaan Siam Buddha. Okey Herman, dah lepas tadi pasal kawasan makan ni. Seronok saya baru dengar ni kawasan makan itu tempat untuk mendapatkan cukai. Kebetulan hanya ada 4 kawasan je yang akan memberi lebih banyak cukai kerana timahnya. Barulah kita tahu timah Phuket adalah timah yang terbaik selain daripada Pulau Bangka. Ya. Bahawa timah darat ni adalah timah berkualiti biasa. Baru balik timah Perak. Baru datang timah Perak ni yang kita belajar kalau Pelang Larut Long Jaafar nanti. Berarti dia nak ambil di Lengu, timah cukainya yang tinggi di Lengu, cukainya tinggi di Setui, cukainya tinggi di Sungai Muda. Kuala Muda ke Sungai Muda? Kuala Muda dan satu lagi yang paling tinggi adalah di Sungai Mobok. Ya. Satu lagi Jong Salang, ada 5. Jong Salang ada 5 kawasan ni. Kawasan. Jadi bila berebut jadi macam mana? Siapa yang berkhianat dan akhirnya membenarkan perang ini berlaku? Okey, saya nak bagi tahu, okey, buku ni boleh beli dekat gerodamerahpress.com. Tapi Geroda Merah kat belanjuan 160, lock dulu malam ni. Lock. 130 plus post. Malam ni ada belanja sebab kalau siapa saja stream, kita akan panggillah stream belanja menghormati tuan-tuan yang bersengkang mata dan memberi perhatian. Saudara boleh beli juga tapi lock dulu malam ni, hujung baru saya bagi tahu nanti admin akan pin ke roda. Lock untuk diskaun RM30 malam ni. Lock tulis nombor telefon macam biasa tuan-tuan, lock nombor telefon. Ingat beli buku ni, yang ini terpenting. Sebab kalaulah kita tak belajar benda ni tuan-tuan, kita tak tahu betapa teruknya penyiksaan yang dilakukan. Ini bukan ditulis oleh orang kita, ditulis oleh seorang kapten kapal Inggeris yang merasa sangat terharu dan sangat tersentuh melihat bagaimana orang Islam Melayu Kedah dibunuh dengan cara yang sangat menghinakan oleh penjajahan kerajaan Siam. Yang ini adalah buku yang tentang Berung Mawangsa yang saya bagi tahu. Tapi barulah saya tahu bahawa Berung Mawangsa adalah satu usaha menulis sejarah salah silah bagi membuktikan kepada Barat bahawa siapa kata Siam adalah kerajaan Kedah. Kedah mempunyai kesultanan daripada abad ke-16 hinggalah kepada Sultan Abdul Hamid. Jadi kesultanannya itu waris-warisnya sah. Barulah British percaya bahawa Kedah adalah wilayah berdaulat yang sultan yang memerintah negerinya sendiri. Dan yang ini adalah buku Gajah Putih di Bumi Garuda. Saudara Lok untuk membantu saudara Herman meneruskan kajiannya, membiayai pembelajarannya juga. Dan membolehkan komuniti yang saya panggil sebagai golongan sejarah pecinta sejarah baru. Mereka bukanlah akademisyen yang duduk dan kemudiannya taksub kepada mentafsir sejarah dalam pokun sejarah. Tapi mereka datang dengan mentafsir sejarah ni dengan bawa bendera ni tuan-tuan. Macam bendera Baiklah ni untuk mendapat harimau terkam ni. Tapi saya bangga memakai ni. Dan tadi kita dah tengok satu gambar, satu lagi bendera yang dibawa oleh Syekh Samad Paling Bani. Yang juga menulis tulisan-tulisan dengan syair perang ni. Cuma saya tak sempat tengok. Besok saya tengok apakah makna syair perang di mana
seorang ulama daripada Palembang datang pergi ke Hanya berperang untuk melindungi negeri Kedah. Sebab tu kalau kita bercakap tentang semangat Melayu Nusantara, perang ni banyak cerita dia. Saya tanya, lepas dah berebut tu macam mana jadi? Seronok ni, tag orang politik semua suruh dengar ni. Dia duduk berebut kuasa ni. Macam-macam ni. Orang Melaka tolong tag bos-bos tu. 21 adun kau tu. Suruh dia tengok benda ni. Okay. Okay. Jadi, selepas berlaku perebutan kuasa ni, jadi hal ini dibawa kepada pengetahuan Raja Siam. Okay, saya menceritakan fakta berdasarkan kajian yang saya buat. Bukan saya palatau. Saya ni bukan jenis orang yang cerita sembang. Saya jenis particular dan saya tak suka penulisan saya dikritik. Ini saya punya stand. So, dalam sejarah kita kena terima hakikat dan kita mengambil ibrah. Pengambil pengajaran daripada sejarah yang berlaku. Bukan kita nak tengok orang ni salah, orang ni salah. Betul. Orang biasa membaca sejarah merujuk kepada personaliti pelaku dalam sejarah. Orang sejarah mengkaji sejarah, menilai keseluruhan cerita dan apa keburukan dan kebaikan yang kita dapat daripada sejarah yang kita kaji. Itu kita ada gap kat situ. Okay, jadi selepas berlaku perebutan kuasa, cerita tu dibawa, perebutan kuasa ni ataupun permasalahan ini dibawa kepada pengetahuan Raja Siam. So Raja Siam ni dia campur tangan lah. Dia kata, okey, hang duk tang ni, hang duk tang ni, ambil kawasan ni, ambil kawasan ni. Jadi benda tu tak selesai. Tentang kawasan cari makan tu. Kawasan cari makan tu tak selesai. Okey. Jadi pada tahun 1810, ni cerita tadi 1815 perang di Perak. Jadi Kedah berperang 1810 di Jung Salang. Okey, Jung Salang masa ni dah duduk bawah Siam. Dia, tapi kawasannya masih terumbang ambing. Tak tahu siapa yang betul-betul pegang antara Kedah dengan Siam. So 1810, Sultan Mat Tajuddin menghantar adindanya Perak Apai Nurat ataupun Tengku Bisnu. Tengku Bisnu, Perak Apai Nurat ni gelaran bagi Raja Muda. Hantar Tengku Bisnu pergi ke Jung Salang. Maka berperanglah orang Kedah di situ. Dan dalam penceritaan tu disebut 7 biji kapal perang Kedah. Tuan Haji, Kedah saja yang ada kapal perang. Melaka ada mendam berahi. Hanya ada kita ada 7 biji kapal perang, armada, fleet. Macan Loyang, Cecamar Gila, Unggas Angkasa. Yang saya ingat lah. Sebab nama-nama ni semua ada di Langkawi. Dan tempat buat kapal-kapal ni di Langkawi. So jangan kata Langkawi tu sejarah dia mahsuri. Dia ada banyak lagi tapi kita tak explore. Dia adalah pusat armada Kedah hebat. Pembinaan kapal-kapal perang yang hebat oleh orang Melayu pada waktu tu. Nampak sah tak muka ni? Takut terlindung kan? Ambil kamera daripada belah sini tak apa? Okey, lepas tu? Okey, jadi daripada perang tu, jadi Tengku Bisnu ni selepas pada perang tu dan pakatan di antara Kedah dengan Siam ni berjaya mengalahkan Burma di Jung Salang, telah membuatkan Tengku Bisnu ni tak mau duduk di Setui. Masa tu dia jadi Raja Setui. Tapi tak diceritakan, tak pernah diceritakan kenapa Tengku Bisnu ni berundur ataupun dia tak mau duduk di Setui. Dan seolah-olah penulisan-penulisan sejarah sebelum ni menyalahkan Tengku Bisnu pasal dia belah. Pasal Punca Hang lah Setui ni boleh dekat Siam. Selalu orang meletakkan dia di sudut begitu. Saya, bagi saya selepas saya buat kajian, Tengku Bisnu dia kata, oh, kalau aku duduk sini rebah. Pasal dia kena jaga Phuket. Phuket kawasan panas. Jadi daripada nak rebah, ambil ke belah. Berarti dia meninggalkan Setui kerana dia tak mau terbabit dengan krisis di Phuket yang terumbang ambil. Tak tahu milik Siam, milik apa. Dan waktu yang sama juga adalah krisis timah dia tu. Okey, lepas tu dia berpindah ke Mabuk. Dia duduk di Mabuk. Dan masa tu adik adik-beradik dia lain, Tengku Ibrahim dan Tengku Mbun pun nak kawasan yang sama. Jadi konflik-konflik ni berlakulah pertempuran di antara adik-beradik ni pula. Untuk berebut kawasan makan ni. Jadi Tengku Bisnu, Tengku Ibrahim mangkat. Mangkat tu, dua-dua tak tahu kubuak ni mana. Okey. Lepas tu naiklah Tengku Mbun. Naik Tengku Mbun, Tengku Mbun ni lah yang selalu digambarkan dalam Atarif Silsilah sebagai orang yang berkhianat kepada sultan. Tapi cerita dia, depa 10 beradik. 10 beradik ni ada sejarah masing-masing tapi tak di tak diceritakan. Sebab ialah mungkin nak menutup aib dan sebagainya kan. So dipilih salah satu daripada 9 beradik ni, 10 beradik ni dipilihlah nama Embun sebagai orang yang bertanggungjawab kat atas krisis perebutan kuasa tu. Tapi kalau kita betul-betul buat research, kita akan tahu satu-satu nama. Kita mungkin orang tak pernah dengar nama Tengku Sulaiman.
Tuku Sulaiman Raja Perai. Namanya ditutup oleh British. Tapi sejarahnya kami, saya buat artikel 15 muka surat. Saya tulis pasal Tuku Sulaiman. Tuku Sulaiman ni lah orang yang duduk di Subang Perai, menyambut Sultan Mat Tujuh ketika berundur daripada Kedah setelah kalah perang Bisa. Ya, dia berundur dan dia berlindung di situ. Okey. Jadi setelah berlaku konflik, dia macam politik lah, lah. Bila satu parti ada 3-4 klik, dia jadi tak kuat. Betul. Jadi orang lain main ambil lah. Jadi Raja Siam pula masa tu okey. So masa inilah Raja Ligok. Okey, balik, kita balik pula cerita Raja Ligok tadi. Bila Lim Hui dia dapat surat tu, dia bawa pada Raja Ligok. Dan Raja Ligok push selama lebih kurang 3-4 tahun lah. Raja Ligok ni duk mendesak Cakri, Raja Cakri, supaya menyerang Kedah. Tapi Cakri ni, bukan saya nak berpihak, tapi Raja Cakri, Raja Siam ni, dia kata aku tak mau serabut dengan masalah di selatan. Sebab keutamaan Siam pada ketika itu adalah Burma. Dia punya apa, musuh yang paling besar dan utama lah. So dia kena kalah kat itu dulu. So dia tak mau ambil tahu pasal Kedah ni, dia tak mau. Tapi akibat desakan, dan akhirnya ada surat tu membuktikan bahawa berlaku pakatan dan percubaan untuk mengkhianati Siam. Jadi Raja Siam kata tak apa, hampirlah, hampir serang. Jadi Raja Ligok ni dia hilu, dia mengumpulkan kekuatan, dibawa kunci gelap daripada selatan Cina yang diburu oleh kerajaan Cina pada ketika itu, kerajaan Qing, iaitu dinasti terakhir Cina, dibawa ke sini dan menyerang. Ejak apa? Sebab tu kalau kita tengok dalam, kalau saya duk, sepanjang saya buat kajian, baru saya nampak ada perbezaan antara Siam yang betul-betul Siam dengan yang Cina. Siam yang datang daripada Triad tu lah. Ya. Yeah. So yang Pok Cina ni dia lagi kejam. Yang Siam betul ni dia ada belah. Pasal Siam ni banyak orang keliru. Siam ni siapa, selalu orang tanya saya, Siam ni apa dia? Siam ni dia satu, dia adalah part of Melayu dulunya, semasa kerajaan Sriwijaya. Sebab kita berkongsi bahasa Sanskrit. Mereka adalah Melayu, tapi mereka memilih agama Buddha dan kekal dalam keadaan macam tu. Lepas tu berlaku apa ni, pertembungan ataupun asimilasi apabila bangsa Thai Kadai. Thai Kadai ni ada 3 puak, merah, putih, hitam. Yang duduk di Thailand hari ni Thai Kadai merah. Jadi mereka ni berkahwin dengan orang tempatan dan mengakui bahawa mereka tu Siam. Naknya dia macam babanya nyonya. Dia Cina, tapi dia boleh bahasa Melayu. Dia berbudaya Melayu. Dia ada half. Dia boleh pakai baju kebaya, masak macam Melayu. So mereka ni macam tu. Sampailah berlaku pemisahan ataupun Pibu Songkram 1939 mengisytiharkan bahawa Siam tu kita tak mau pakai, kita nak pakai nama Thailand. Oh, okey, itu yang berubahnya daripada Siam ke Thailand tu. Ya, sebenarnya mereka nak keluar daripada kepompong kepompong Raja Siam tu sendirilah. Mereka tak mau ada feudal. So mereka tak mau ada ikatan. Sebab mereka tak mau berlindung lah, tak mau bersembunyi dah. Kami adalah keturunan Cina daripada puak Thai, puak Thai Kadai. Sebab Cina dia ada puak, macam-macam puak lah, Hakka, Kek, apa semua tu. So mereka ni daripada Thai, Thai Kadai. Tu main nama Thailand. So masa berlaku konflik tu, okay, jadi bila Raja Ligok ni dapat kebenaran, masa tu dia main serang lah. Bila dia main serang, itu yang cerita kenuri apa semua tu. Okey. Jadi dalam penceritaan serangan tu, kalau kita baca atas dia cerita tentang kenuri ya. Jadi Osborn, ada 3 catatan lagi menyebut bahawa Osborn. Osborn dia duduk kat Mora tu lah. Ni Kuala Kedah ni dia tak boleh berlabuh dalam, kapal tak lepas. Dia hanya kapal yang berat 300 tan saja. Yang boleh masuk sampai ke Anak Bukit dulu ni. Dulu masuk boleh sampai ke Anak Bukit eh? Boleh. Asalkan kapalnya tu 300 tan. Ya, tongkang, okay. Tongkang Cina lepas. Oh, okey. Tu yang ada satu tempat nama Tongkang Yat. Sebab dia tongkang lepas tu kan. Ya, parking lang tu. Okey, jadi ketika serangan berlaku, ni tak jauh daripada kita belah sana tu. Kampung Padang Garam. Di situlah kampung, kampung itulah tempat diseksa orang Kedah. Dan situ ada orang keturunan tu, tak ada keturunan yang keturunan Siam yang main serang kita tu. Depa duduk sini tapi depa dah habislah, depa dah buang semualah. Jadi depa ni generasi yang tahu sejarah tu, depa mengaku bahawa tok nenek depa main serang.
Tapi mereka kata jangan salahkan kami. So saya okey lah. Cuma di tempat itulah Osborne kata, ketika diserang kota Kuala Kedah, seluruh kota Kuala Kedah ni dibakar. Perempuannya daripada budak sampai orang tua diperkosa. Orang tua umur 60 ke 70 ke ditangkap. Lepas tu dibelah hidup-hidup dengan kapok batu. Batu sungai tu tajam kan. Tapi dia belah hidup-hidup lah. Dan diambil, kadang diambil kayu. Saya saja aja duduk berjalan ni, dirembah betul kepala, pecah dulu. Lepas tu dipotong hidup-hidup. Ini ada dalam buku Osborne ya? Ada dalam buku. Boleh dapat antara satu daripada tiga buku yang dijual malam ni dengan RM130. Lock aja sekarang untuk support kempen ni. Okay. So yang yang perempuan yang segok-segok anak dara ditangkap, dia bawa daripada sini naik kapal pergi ke Ligua. Di Ligua, Thailand? Di Ligua. Dia tak boleh ikut ni. Dia kena pergi ikut anak bukit lalu ke sana. Sebab Ligua belah sana. Okey. Jadi dalam satu catatan menyebut bahawa perempuan Melayu 300 orang ni tujuannya adalah sebagai hadiah. 300 orang? Anak dara Kedah. Anak dara Kedah. Dibawa untuk bagi hadiah kepada Raja Siam di Bangkok. Oleh Raja Ligok ni? Raja Ligok. Okay. Dia di bawah, dia hantar kepada bos dia 300. Ya, 300. Tapi yang sampai hanya 5 orang. Yang lain tu, raja ni ambil, raja ni ambil, pegawai ni ambil. Sebab tu berlaku diaspora orang Melayu. Ada orang Melayu Kedah, kalau Tuan Haji pergi ke belah Nakhon, ada perkampungan Melayu. Dan mereka ni duduk buat tukang. Bila kita tanya, apa saya mana? Kami saya Kedah. Tapi tak tahu Tok Nenek main mana. Dan memang ada catatan yang menyebut bahawa tukang-tukang terbaik pada zaman tu yang buat macam tapak siri siapa tu, yang terbaik di selatan adalah orang Kedah. Orang Kedah ni macam-macam tu Haji. Kita ni bangsa yang cukup cerdik. Tapi sejarah kita ni habis lagu tu lah. Hilang. Saya kalau cerita saya jadi sebab sedih nak lah. Rasa macam Tok Nenek kita berperang mengangkat tamadun kan, mengangkat kehebatan sejarah negeri, mengangkat kehebatan negeri dengan dalam pelbagai media, mai kat kita jadi tak tahu apa. Orang Kedah kata tak guna sekupang, tak guna seduit. Tapi tak tahu apa Tok Nenek lagu mana. Dan orang yang buat bunga emas yang paling pandai, yang tak boleh di-challenge, diakui oleh Siam sendiri. Bunga emas paling cantik mai pada Kedah. 7 tingkat. Negeri lain 2-3 tingkat. Kedah bagi 7. Menunjukkan bahawa Kedah ni kaya. Jadi perempuan-perempuan Siam ni tadi ni dibawa hanya tinggal 5 orang. Perempuan-perempuan Kedah yang dibagi, Kedah yang diagihkan kepada, nak dihantar pada Raja Thailand, tapi dirampas-rampas-rampas-rampas dijadikan gundik, tinggal 5 aja sampai ke Bangkok. Dan kalau Tuan Haji pergi ke Bangkok, ke satu tempat nama dia Klong Sen Sik, di belakang bangunan Jim Thompson. Jim Thompson ni dulu dia SCI. Kena pergi Bangkok besok ni. Di belakang Jim Thompson, dia buat kain sarung. Dia bekas SCI lah. Saya pergi sendiri, saya pergi 2 kali. So saya pergi masuk ke kampung, jalan-jalan, saya jumpa satu orang tua. Dia kata saya Kun Malay. Saya kata Kap Chan Malay. Chan Malay Kun, betul ya bahasa saya ni. Dia kata saya Melayu, dia kata. Saya kata mai ikut mana ada translation kan, ada bawa orang translation. Dia kata tu orang Kedah. Di Ram Kam Heng Road ada pusat kebudayaan Melayu, Melayu Selatan eh. Situ semua orang Kedah tu aja. Masa zaman Pak Wan dulu, Persatuan Sejarah Malaysia mantan arwah dah dia pun. Orang daripada sana mem lewat. Mem lewat sini cari adik beradik. Dan depa kata apa, siapa orang Kedah tak mai cari kami? Awak hina ke kami? Kalau Tuan Haji nanti, kalau Tuan Haji free, saya akan bawa Tuan Haji pergi ke Setui jumpa dengan Haji Amin. Haji Amin ni duk kata kat saya, hampa orang Kedah, hampa pi Krabi, hampa nak pi Phuket, hampa lalu Setui. Awak hampa tak mai tengok kami? Hanya kerana Krabi adalah pulau pelancongan, Phuket adalah pulau pelancongan. Saya dia kata tu meramu yang mata dia. Sedih tu Haji. Dia kata awak kami ni siapa? Kami Melayu, kami orang Kedah. Sampai lah dia mengaku dia orang Kedah walaupun dia duduk dalam Siam. Dia kata saya takkan mengaku bahawa Setui ni adalah Siam.
Tapi nak teruskan kehidupan, terpaksa. Ya, kena fahamlah bahawa situasi telah menjadi wilayah Siam. Ya. Tapi dia kata kami adalah sebahagian daripada Dah. Dalam cerita Perang Kedah Siam ni, bukan satu cerita yang mungkin orang kata macam boring lah cerita perang kan. Tapi saya nak beritahu bahawa tidak ada perang yang sebesar seperti Perang Kedah Siam. Negeri lain ada perang, mungkin ada perang Jementah, mungkin ada perang Kelang. Tapi Perang Kedah Siam ni, macam Tuan Haji sebut, melibatkan semua negeri-negeri Melayu. Semua tuk-tuk guru penuh. Keluar fatwa, jihad pergi. Di tapak ni, Kuala Kedah ni, di sinilah syahidnya. Tuk nenek kita. Jadi tempat ni, dia sacred place. Tempat yang bagi saya suci. Ya, betul. Saya setuju lah bila dibersihkan, dicantik. Berbanding dulu adalah sarang penagihan dadah, tempat orang buat maksiat. Ini adalah tempat suci kerana ingat-ingat banyak perang saudara yang berlaku adalah perang saudara sama Melayu. Perang Silver Selangor 1867-1874 adalah perang cari makan. Senang dah ada perkataan kawasan makan. Tapi ini satu perang di mana sama seperti mana kita melihat datangnya orang-orang Bugis dan orang-orang Islam dari serantau cuba memerangi Palanggis, sama ada daripada Portugis ataupun daripada Belanda pada era lebih awal. Tapi ini juga adalah bezanya, kolonial tak catat sebab kita berperang dengan Siam. Ya. Kerana kita ni mentaliti sejarah kita, apa yang orang putih import ke dalam sistem pendidikan kita baca. Ya. Oleh kerana kolonial tak ada kepentingan dalam perang dengan Siam. Jadi itu yang buku-buku dan kenapa saya balik untuk stream dengan saudara. Untuk melihat bagaimana, satu adalah saudara kenapa alam Melayu tu yang kita duk sebut sekarang ni, rumpun Melayu tu kita sebut sekarang ni, dia bukan kata-kata yang kosong. Kerana dia ada sejarah yang panjang. Dan sejarah pendang perang Kedah Siam yang telah membuktikan bagaimana rumpun Melayu yang Islam bersatu, lepas tu hantau. Macam saya kata, nak cari yang macam mana lagi, Syekh Samad Falim Bani tu datang, orang Kedah terkepung, dia memimpin angkatan pergi ke Hatnyai perang. Kepala nak potong leher. Malik dipotong kepala dia. Terpaksa jenazah dibawa lari, disembunyi dalam hutan. Baru sekarang lah orang berani mengesahkan itu kuburnya. Kerana Raja Siam dulu kata nak cincang mayatnya. Ya. Kerana kepimpinannya, keberaniannya, latar belakangnya ulama. Berarti dia mengeluarkan fatwa jihad dan dia mengepalai angkatan perang. Sebab itu kalau kita baca banyak sejarah tu, dia jadi bukan sejarah kosong. Dia menunjukkan jiwa bangsa kita yang sebenar. Macam Tengku Kudin Tuan Haji. Kalau Tuan Haji baca Winstead, Winstead kata Tengku Kudin ni R.O. Winstead. Kita ni sejarah Melayu ni mesti wajib lah. Wajib lah. Tak payah baca lah buku Denny siapa tu. Baca R.O. Winstead, Willie Sullivan. Ni Winstead kata. Okay. So Winstead kata ketika Kedah dikepung selama 5 bulan 1831 Tengku Kudin ni bunuh diri. Jadi saya baca dalam Trek Entabut tu. Trek Entabut mengikut pandangan barat, Tengku Kudin dibunuh diri. Tak, Winstead sebut Tengku Kudin bunuh diri. Okey. Dalam Trek Entabut ataupun Singapore Chronicle. Sebab Trek Entabut ni polis SB ya. Dia kata Tengku Kudin ni, Trek Entabut adalah sebuah buku Kalau nak cari Trek Entabut. Kat website memang susah nak tengok. Tak ada. Pasal ni adalah kajian akademik dan buku lama Trek Entabut mengatakan Trek Entabut penulisnya adalah seorang intelijen British yang dihantar untuk memantau semua pergerakan tentera Kedah lah. Okay. So dalam Trek Entabut menyebut Tengku Kudin ni adalah seorang sufi, ahli sufi, ahli tarikat. Pada siangnya dia buat kerja kampung, dia mengajar silat, malamnya dia mengajar orang mengaji. Pasal apa Winstead kata dia bunuh diri? Bukankah berdosa bagi seorang Islam bunuh diri? Ya. Dan di belakang ni, kat tembok ni, nanti boleh tunjuk, bawah ni, sinilah tempat terbunuhnya Tengku Kudin. Kami ada peta, saya ada jumpa lakaran, lakaran Kota Kuala Kedah, yang menunjukkan di mana tempat Tengku Kudin mati. So, disebut Tengku Kudin adalah orang yang mengetuai. Kan dia bila 1831 kan kita halau Siam balik, Tengku Kudin menang. Ya. Dan bila Siam marah, dia hantar kata tentera yang lebih besar yang disokong oleh triad Cina ni. Cina yang melarikan diri dan bergabung dengan Raja Ligo ni. Haisan. Haisan ni dia datang serang yang menjadikan Kedah tak mampu menandingi mereka kerana jumlah kata tenteranya besar. Ada teks menyebut 150,000 dengan 3,000 ekor, 3,000 tentera bergajah.
Ayah Tengku Pudin terkepung 5 bulan. Ya. Tanpa bekalan makanan, tanpa apa semua tu, barulah foto ni jatuh pada 1831. Kita akan sambung esok. Tapi kita tunjuk dulu tempat makam Tengku, tempat tewasnya Tengku Pudin untuk menafikan kata Winston. Mana mungkin seorang ahli sufi, ahli sufi pejuang yang berjihad, yang bawa pengikut yang ramai, yang dia, sebab Tengku Pudin inilah yang memimpin macam ni. Bila sultan dan juga dan juga orang Islam di Pahang, Terengganu dan Kelantan, Deli, Siak dan juga Aceh datang menyokong Kedah untuk dapat balik kotanya, Tengku Pudin yang memimpin. Berarti mereka datang dan Tengku Pudin lead dapat balik tempat ni. Jadi 1838 barulah Siam serang balik. Tengku Pudin sempat memerdekakan kota Kuala Kedah ni 7 tahun. Kemudian dia serang balik dan sekarang kata Herman, kawasan mana, Man? Dekat pantai ni. Ni. Dia Kalau ikut peta yang mereka lihat dan peta tu mendetailkan. Betul dah tu, betul dah. Itu. Betul. Bawah betul. Tiang itulah Tengku Pudin mati ketika serangan balas Siam pada 1838. Yang ada batu-batu. Yang ada batu tu. Di situlah Tengku Pudin mati, syahid. Dibunuh ketika mempertahankan tembok. Ya Allah, terkejut saya. 1,000 orang mendengar sejarah. Alhamdulillah. Saya dah fikir tadi 400-500. Di situ Tengku Pudin. Jadi tuan-tuan, janganlah datang pula besok bawa pulut kuning, gaharu semua. Aku tunjuk tempat untuk menghormati sejarah ni. Para mereka yang bida'ah. Yeah. Mati dimakan air laut kamu kalau datang buat benda tak betul. Kita tunjuk dan kita dedahkan kerana mereka adalah kumpulan anak muda yang mengkaji dan menulis sebuah semula sejarah Kedah ni. Sebab tu saya kata bendera Sanggora ni pun kalau nak dibagi kepada seorang tak dibagi macam saudara beli jersey bola hijau kuning Kedah tu. Dibagi tertibnya ada. Yeah. Ada tertib penyahan. Walaupun bendera ni macam ni. Tak boleh lah. Saya pun serang bulu roma. Saya berada kat mana ni. Okay. Bendera ni tak diberi macam mana diberi jersey bola ataupun nak ikat kepala tengok hijau kuning main tu. Tak. Dia diberi dengan ada tertib dia. Kerana mereka membina tertib untuk membangkitkan kembali semangat generasi muda Kedah. Untuk tahu bahawa belajar daripada sejarah Kedah, perang Kedah, perang apa ni, musuh berbisik ni, barulah kita tahu bangsa ini besar. Dia ada armada perang, dia ada apa. Tapi bangsa ini juga kena terima hakikat. Ada perbalahan, ada perkayaan, tamakkan harta. Tapi waktu yang sama kena ingat kita pernah ada empire yang besar. Kehebatan kita dalam teknologi, seni bina kapal perang, apa ada. Tapi semua dimusnahkan adalah kerana politik dan juga ketamakan kuasa. Ya. Sebab tu malam ni orang share pin dekat semua orang Melaka tengah kecoh. Dun-dun tu Melaka tengah kecoh. Kamu dah ada sejarah 1511. Pin juga pada semua ahli politik Melayu. Tag bagi tahu, belajar sejarah. Tak pernah bangsa ni jatuh kecuali kerana tamakkan kuasa dan harta. Dan akhirnya bila jatuh, yang kena mati, yang menjadi mangsa adalah orang-orang yang... Rakyat, ya? Rakyat. Jadi kita sambung esok. Petang kita ada melawat kota. Siapa yang terlepas, esok boleh melawat kota. Malam kita akan sambung dengan Mio Herman. Mio, saya selalu ingat dia Mio. Muhammad Herman Roslan. Yang penting saudara lock buku tu. Ada pameran. Pameran ada. Kalau nak datang, datang je ke pameran. Saudara, saya sebenarnya kan, perang musuh berbisik ni saya taklah begitu mahir. Walaupun orang Kedah. Sebab lama sangat tenggelam sebagai juara Piala Malaysia 3 kali ini. Tapi tak pernah tahu kata Kedah ni adalah pembikin kapal, pembina bunga emas yang hebat, tukang-tukang seni tembaga yang membuat bikinan-bikinan tembaga yang hebat sebenarnya Kedah. Sebab tu orang minta saya buat di besi, merbuk . Sebab rupanya memang begitu sejarah dia. Kita memang bangsa bertukang Orang Melayu di utara bangsa bertukang. Okey tuan-tuan, jadi terima kasih support log buku. Yang penting adalah saya nak menjana modal mereka menerbitkan buku ni hampir RM10,000 supaya mereka boleh guna. Sebenarnya kumpulan ni tak disupport oleh siapa-siapa tuan-tuan. Gerakan sejarah hari ini adalah seperti mana kita panggil gerakan pengemis . Nak dapatkan bantuan apa semua sejarah tak boleh dimanipulir orang politik. Orang politik tak nak bagi. Bila pergi minta ke orang politik, sejarah ni boleh bawa undi ke? Mana nak bawa undi malam ni kita titik orang politik seakan. Lagilah dia tak bagi duit. Jadi last sekali tuan-tuan yang mencintai sejarah, nak mendengar kebenaran sejarah, kita berhenti daripada menunggu sejarah ni dibenarkan oleh orang politik. Kitalah yang membenarkan sejarah ni. Itu tuan-tuan support supaya lebih banyak buku dia boleh keluarkan. Gerakan apa ni, anak-anak muda sejarah di Kedah ni dapat membuat lebih banyak pendedahan, lebih banyak kajian. Kerana saya rasa tak mungkinlah sejarah pemimpin tamak ni akan disokong oleh ahli politik. Kerana perangainya tetap sama dulu sampai kini dan selamanya. Jadi kita ubah dan kita support dan kita biar anak-anak muda ni kaji. Sampai tu boleh pergi ke page Garuda . Kalau saudara terlepas miss malam ni . Cuma dekat Zaid Arisim, okay. Dia orang diskaun RM30. Pin, admin dah pin .
Ah, tu saya tak jual buku saya malam ni. Kerana penting malam ni adalah kita menghidupkan sejarah Kedah. Esok kita lagi dengan Herman malam. Siang saya, kita ada siapa esok pemandu pelancong kita? Atan. Apa? Atan, nama dia Atan. Ah, nama dia Atan, pangeran muda. Atan pangeran muda pula bawa kita. Tadi kita dengar cerita daripada Wan Kola. Bagus dia orang ni, nama tak ada glamour langsung tentang Wan Kola. Wan Kola ni biasanya kalau jual laksa, jual ayam tepi jalan, tapi dia peminat sejarah, dia lahir membesar, dia mendengar sirah-sirah tentang Kota Kuala Kedah daripada orang tua-tua dulu dia daripada kecil, maka itu dia menjadi perawi hidup tentang sejarah Kota Kuala Kedah. Esok kita dengan Atan, pangeran muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana tak sempat log, pergi saja ke page Garoda, log dekat sana buku ni. Okey, jumpa lagi esok 5 petang dan 9 malam.